Meluncur ke TKP. Siap, 86. Ujian menang, lagi ini Noviar menang, lagi mengarah ke Kalideres menang. Oke oke siap ya, menang. Perintahnya kalau kita sepanjang jalan kita mau jalan duluan nggak apa-apa. Kalau ada ogah atau ada ini. Kami memfokuskan tujuan operasi kali ini preman-preman yang berkeliaran di jalannya. Karena mereka semua itu indikasinya berawal dari kumpul-kumpul, kemudian mereka melaksanakan kejahatan. Kami menemukan juga nih preman yang indikasinya merupakan atau ya bisa istilahnya paogah yang lari terbirit-birit ketika anggota Sabara atau anggota lantas menghampiri, kabur. Ya menurut saya itu mungkin dia ini salah ambil jalan. Masyarakat merasa terganggu dengan hadiran mereka gitu kan. Itulah concern kami di situ, Pak. Bagaimana memberantas itu sehingga masyarakat merasa aman. Salah nggak usah lari. Ya kami sebagai petugas kan melihat seperti itu, kenapa gitu kan? Kita cuma turun, mereka berlari. Berarti kan ada yang salah. Kemudian mereka berlari ternyata salah arah. Larinya malah ke belakang mobil kami dan di situ tim kami udah lengkap gitu, Pak. Taruh belakang. Udah selesai. Nah, ayo, udah, bawa aja. Kasih masuk. Banyak laporan dari masyarakat, paogah ini meresahkan. Kalau mereka putar balik kemudian tidak dikasih uangnya, paogah ini nggak segan-segan dia memaksa. Kalaupun nggak dikasih, mobil dibaret dengan koin-koin yang mereka dapat itu. Belum tahu dia. Wah, hidup lu masih panjang ya. Woi. Saya merasa kesal karena udah berusaha kita amankan, tapi dia tetap masih mau berontak, masih berusaha mau lari atau kabur. Tapi ya udah, tar di depan masih ya, ada di depan. Tadi tangannya kena ke sini nih. Saat pengejaran ini ada yang berbeda, ternyata mereka melawan petugas sih. Jadi sampai ada tim saya tuh yang dipukul sama preman ini. Kita sebagai kepolisian mengambil tindakan pembelaan diri apabila pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas. Masih apa? Masih kuat tenaganya dia. Habis on dia tuh. Oh, Kamu ngapain kabur? Ada, kamu ngapain kabur? Ayo.
kalau pada dasarnya kan kita mengayomi dan melayani masyarakat. Jadi kalau mengalami kondisi yang tiba-tiba kita seperti mau tertabrak mobil atau tersenggol motor, ya itu udah sebagian risiko kita.